Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan mahasiswa FKIP UT yang berbahagia. Pada sesi keempat tutorial online ini, kami mengajak Anda untuk sama-sama mempelajari materi yang berkaitan dengan kondisi pendidikan di Indonesia. Pembahasan materi tersebut akan kita bagi menjadi tiga bagian, yaitu yang pertama ada sejarah pendidikan di Indonesia, yang kedua ada sejarah pendidikan non-formal dan informal, yang ketiga, ada aliran pendidikan non-formal sebagai aliran pokok pendidikan nasional. Di sini, mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan mengenai sejarah pendidikan di Indonesia pada masa prakemerdekaan dan seterusnya. Nah, untuk itu, kalian harus mengunduh dan mempelajari materi inisiasi yang ada di bawah ini. Silahkan aktif pada kegiatan diskusi, dan jangan lupa mengerjakan tes formatif di akhir sesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.